bagaimana status harta dari orang yang sudah bertobat dari pekerjaan ribawi? Apakah bisa dimanfaatkan terlebih untuk perkara ibadah seperti haji dan umroh? Syukran. Tentang hukum harta ribawi setelah pemiliknya atau pelakunya bertaubat, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang murabi, ya, orang yang bermuamalah dengan riba, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki sejumlah harta hasil daripada harta riba, ya, maka dalam kondisi seperti itu harta yang dimilikinya tidak luput dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah harta riba itu masih ada pada tanggungan orang lain. Jadi dia masih dalam bentuk piutang yang ada pada nasabah, misalkan dia belum mengambilnya. Ya, maka dalam kondisi seperti itu dia hanya mengambil modal. Dia hanya mengambil modalnya saja. Berapa modalnya? Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka bagi kalian apabila kalian bertaubat, kata Allah Azza wa Jal, modal-modal kalian sehingga kalian tidak menzalimi dan tidak pula terzalimi. Ya. Sehingga kemudian harta yang lebih dari modal harus ditinggalkan. Ya, dibebaskan dari para pemilik piutang itu. Kemudian kondisi yang kedua, harta riba itu setelah dia bertaubat ada pada dirinya. Keuntungannya sudah dia peroleh. Maka dalam kondisi seperti itu tidak luput dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, keadaan yang pertama harta tersebut tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan kepada para pemiliknya, orang-orang yang telah memberikan riba kepadanya, ya, dan dia pun tidak memakannya, ya, karena dia pun tidak boleh memakannya karena dia adalah merupakan kasbul khabis. Dia adalah merupakan hasil dari mata pencaharian yang buruk, ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia harus membebaskan diri darinya. Dengan cara apa? Dengan cara menginfakannya, ya, di bidang-bidang untuk kepentingan-kepentingan umum dan kepentingan-kepentingan sosial, ya, bangun jalanan, WC-WC umum, parit-parit, selokan-selokan, dan semisalnya. Bahkan Ustadz Erwandi memperbolehkan hatta untuk membangun pesantren dan seterusnya. Ini kondisi yang kedua, ya. Jikalau harta tadi sudah kita peroleh, jikalau harta itu kita peroleh, ya, dari bank dan semisalnya, misalnya bunga bank dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jikalau dia itu adalah memungut dirinya, memungut, artinya yang pertama tadi dia mendapatkan hasilnya dari ribawi seperti misalnya bunga bank tadi, ya. Yang kedua kondisinya adalah jikalau dia sendiri yang langsung memungut dari, yang memungutnya dari nasabah, ya, tidak lagi melalui perantaraan pihak ketiga atau pihak lembaga keuangan. Maka dalam kondisi seperti itu, imma dia jahil, artinya dia tidak mengetahui hukumnya, dan harta itu sekarang telah menjadi miliknya. Seperti misalnya dia tidak tahu karena dia baru masuk Islam, maka
kemudian dia tidak tahu hukum riba. Maka dalam kondisi seperti itu, jikalau dia tidak tahu hukum riba sebelumnya, maka tidak mengapa baginya. Jadi hartanya itu adalah boleh dimanfaatkan karena sebelumnya dia tidak tahu hukumnya, apa itu hukum riba, karena dia terkena syubhat bahwasanya riba sama dengan jual beli, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uhil wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih. Ya, barang siapa yang datang peringatan dari Rabb-nya, fantaha, lalu kemudian dia mengakhiri muamalahnya dengan riba, dia bertaubat, falahu masalaf, maka baginya harta yang terdahulu. Jadi kalau seandainya dia tidak tahu bermuamalah dengan riba itu haram, begitu haram, begitu dia tahu dia haram, dia tinggalkan, maka hartanya yang telah diperoleh terdahulu ini menjadi halal baginya. Ya, falahu masalaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi apabila dia balik lagi, maka itulah yang diancam dengan neraka, dia akan kekal di dalamnya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah jikalau seseorang itu dia tahu akan haramnya riba, sebelumnya dia sudah tahu ini riba, ini haram, tapi dia tetap apa? Bermuamalah. Lalu kemudian dia bertaubat setelah itu dengan penuh ketulusan hatinya, ya, maka harta itu pun adalah menjadi miliknya. Dia bertaubat dengan taubat yang sungguhnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan orang tersebut untuk apa? Untuk mengembalikan harta riba. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk tidak mengambil riba di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah oleh kalian sisa-sisa riba jikalau kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jikalau kalian tidak melakukan hal itu, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan jikalau kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah modal-modal harta kalian. La tadlimuna wala tudlamun. Kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Wallahu ta'ala alam.